Salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita hari ini. Selepas dua tahun bertahan dan mengelak daripada terkena jangkitan COVID-19, pelakon dan penerbit terkenal Datuk Afdlin Shawki terpaksa akur selepas disahkan positif virus tersebut. Kabar duka tersebut dikongsinya menerusi hantaran terbaru dalam Instagram sebentar tadi beserta paparan screen status My Sejahtera yang terkini. menjengah ruangan komen, rata-rata pengikut dan rakan artis turut mendoakan agar pelakon film Papa Dom itu bertabah dan segera sembuh seperti sedia kala. Terdahulu beberapa selebriti tanah air antaranya Aisyah, Iman Suhana, Intan Ladiana, Nabila Razali, Aprina Manrose dan Arif Bahran Turut disahkan positif COVID-19. Sekian berita, terima kasih.